Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pengacara, para hakim yang bijaksana. Kisah perang Uhud, tajuk cerita buat renungan bersama kawan-kawan. Perang Uhud berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Dinamakan Uhud sempena berlakunya di kawasan Bukit Uhud. Seramai 1,000 orang tentera Muslimin dipimpin Rasulullah. Manakala tentera Quraisy berjumlah 3,000 orang, diketuai oleh Abu Sufyan Al-Harb. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Potongan ayat 4 surah As-Saff yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Ya kawan-kawan, beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang kedua. Sambutan Maulid Rasul yang menjadi agenda tahunan negara, tanda kecintaan kita kepada baginda. Kawan-kawan, mengapakah tercetusnya peperangan Uhud? Di hati kaum Quraisy hasad menular. Mereka kalah dan merasa kecewa. Dendam membara kerana Badar. Laluan perdagangan bukan lagi hak mereka. Faktor tersebut mendorong kaum Quraisy merancang untuk melakukan serangan balas kepada kaum Muslimin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afghadur rajuli ila Allahi aladul khisam." Yang bermaksud, orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang menaruh dendam kesumat. Hadis riwayat Muslim. Ya kawan-kawan, kes tembakan sekeluarga di Bain Baru kerana dendam amat menginsafkan kita. Oleh itu, jauhilah sifat dendam dalam kehidupan. Kawan-kawan, bulan air kerana pembentuk, bulan manusia kerana mufakat. Mendengar berita ini, Rasulullah segera mengadakan syura bersama para sahabat. Memandang bilangan mereka yang sedikit, Rasulullah merancang untuk meletakkan pasukan pemanah seramai 50 orang di Jabal Rama. Maka tentera Muslimin mengatur langkah 1,000 orang buat bai'ah di pertengahan jalan. Munafik bertingkah, 300 orang berpaling tadah. Tinggallah Rasulullah dan 700 orang tentera Muslimin. Biarpun bilangan berkurang, baginda mengingatkan tentera Muslimin agar tetap tabah berjuang. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Potongan ayat 150 surah Ali Imran yang bermaksud, maka cukuplah Allah sebagai pelindung dan Dialah sebaik-baik memberi pertolongan. Ya kawan-kawan, perancangan rapi penting untuk menempah kejayaan. Pembelajaran abad ke-21 merupakan perancangan bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Kawan-kawan, berlakulah sebuah pertempuran yang hebat. Walaupun bilangan tentera Muslimin hanya 700 orang berbanding musyrikin yang berjumlah 3,000 orang.
melihat harta perang. Pasukan pemanah kelabu mata. Pesan Rasulullah tidak diendah. Lalu turunlah mengutip harta ghanimah dengan tamak haloba. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Potongan ayat 7 surah Al-Hasyr yang bermaksud dan apa yang disampaikan oleh Rasul, hendaklah engkau mengambilnya. Dan apa yang ditegahnya, hendaklah engkau tinggalkan. Ya, kawan-kawan, jauhilah sifat tamak dalam kehidupan. Hari ini, sifat tamak peniaga menaikkan harga barangan amat dikesali. Kawan-kawan, melihat tentera muslimin leka dengan harta rampasan perang. Khalid al-Walid menarang hendak mereka dikepung kiri dan kanan. Luka yang parah mengundang duka. Ramai yang syahid menambah sengsara. Seorang demi seorang syahid, termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada ketika itu tersebar berita palsu, Muhammad telah dibunuh. Hakikatnya Allah memelihara Rasulnya. Kekalahan diterima dengan penuh redha. Ya kawan-kawan, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'iznillah. Potongan ayat surat 66 surah Ali Imran yang bermaksud, dan apa yang menimpa kamu ketika bertemunya dua pasukan, maka kekalahan adalah dengan izin Allah. Ya kawan-kawan, begitulah kisah perang Uhud. Meskipun tentera Islam mengalami kekalahan, namun peperangan tersebut dapat menguji keimanan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk adik Ustaz Kelapan Kelana telah berjaya berkongsi cerita kisah perang Uhud bersama-sama dengan kita.